Begitu banyak cerita, ada suka atau duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang curiga, kasih kan hadir tiada terduga, hanya yakin menunggu jawaban. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani semua Raya empat di sini. Semuanya subreker aktif yang bukan cinta biasa bagi aku. Gimana kabar kalian pada hari ini? Betul sekali. Semoga kalian semua pada sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Betul? Yes, yes, yes. Pastinya hari ini kita balik lagi nih ngereaksiin. Dua juara kita, ya kan? Dua juara kita. Kali ini kita kemana dulu? Kita ke Abby kali ya. Yes, berduet yes, sama yes. Diva Malaysia. Ya Allah, oh ini sumpah bikin cemburu iri. Banget. Iri, dengan sumpah, iri. Semua orang cemburu bisa menengok mereka duet dengan Datuk Siti. Aku ngefans sama Siti Nurhaliza dari pertama kali dia muncul di Indonesia, udah ngefans banget. Terus duluan Abby yang duet sama Datuk Siti Nurhaliza. Ini umur karirnya Datuk Sri sama umurnya Abby masih lamaan. Karirnya Datuk Sri Datuk Siti, Siti betul. Datuk Siti lagi lama, Abby belum lahir dia jadi bintang. Yeah. Dia jadi diva. Kali ini sang diva berduet dengan calon divo Indonesia. Betul sekali, bagaimanakah bukan cinta biasa dibikin. Iya. Apakah akan biasa atau luar biasa atau bagaimana? Ya, kita tontonin aja Abby Bima sama Datuk Siti Nurhaliza. Bukan cinta biasa. Tapi biar kalian juga gak biasa, biar kalian menjadi orang yang luar biasa, pencet tombol subscribe gitu. Yes, langsung Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Abby Bima. Bukan cinta biasa. Gak kebayang ini. Asik. Attitude-nya bagus sekali. Betul sekali, aku juga mau memuji itu attitude-nya bagus banget. Dua-duanya, dua-duanya. Kayak orkestra-orkestra gitu gak sih? Kayak iya, show orkestra ya, ya. Betul sekali. Toti, suaranya bikin meleleh. Dari zaman dulu sampai sekarang enggak berubah. Tak berubah, betul. Betul sekali. Menggelegarnya sama, cuma tadi ada sedikit kurang sampai dikit. Ya, aduh, gitu ya. Aduh gitu kan. Ini menurut aku kayaknya nada aslinya Datuk Siti. Iya, ya kan? Iya enggak sih kalau sependengaran aku ini memang nada aslinya di sini gitu. Mm-hmm. Asik. Oh iya, aku sama penasaran ini loh. Datuk Siti kan memang pandai Melayu. Ah. Tapi ini lagu yang diduetkan bukan lagu Melayu, bukan lagu dangdut. Apakah dibikin Melayu atau dangdut? Tak tahu lah ya. Iya kan? Penasaran aku. Aja lah ya sampai yo. Berkesudahan. Berkesudahan mas berpakaian panjangan. Sampai ya. Habis. Iya. Asik. Asik. Oh.
Wow, di sini dibikin harmoni sama Dato City, cantik. Dan aku sukanya di sini soundnya bagus banget, Abby bening banget suaranya. Bener. Si Haliza juga bening banget, jadi benar-benar ini dua-duanya ini benar-benar enak buat dengerin. Oh my god. Oh, ini benar-benar yang pertama tadi gaya-gaya si Tru Haliza, pop-pop Melayu Malaysia. Bisa lepas tuh dikasih dangdut. Dangdut namanya Ebi. Parahnya aduhai. Aku iri ya jadinya ya. Dia nangis. Aku nangis sumpah, aku iri banget. Sumpah, aku juga pengen banget duet sama Dato City. Tak apalah, tak duet, jumpa aja dulu, ya kan? Tadi pas harmonisasi cengkoknya si Tru Haliza juga barengan sama Ebi sama loh, luar biasa. Seorang Dato City Nur Haliza, maksudnya dia mau gitu, apa namanya, untuk bersinergi lah ya, betul sekali, buat mengasih lagi, memberikan pertunjukan yang apik itu biar sama sekali. Semuanya kita tahu sendiri kelas Dato City nih, yeah. Oh my god, siapa yang tak tahu dia, ya kan? Dan satu lagi nih aku salutnya sama Tokti ya. Apa? Dia bisa hadir di acara ini sampai habis. Sampai habis. Itu aku juga. Gila, pas sampai jam 2 pagi. Kita kan nonton cuma terakhir. Bos, aku pas, sih pokoknya jujur kita ya, aja nonton. Aku tuh nonton begitu mereka mau nyanyi, aku matiin dulu TV-nya. Aku matiin dulu kira-kira udah 20 menit atau 20 menit aku buka lagi. Setiap mau nyanyi aku berhenti lagi, dan begitu kemenangan kita nonton sampai selesai, dan aku nggak nyangka Dato City itu ada masih hadir sampai closing, sampai kan? Memberi hadiah. Biasanya kan artis kelas diva ya udah gue nyanyi aja deh, diva internasional gitu. Aku pikir setelah dia nyanyi perform udah selesai gitu, ternyata salutnya aku hebat banget. Emang the best banget ya personalitinya. Kok agak apa namanya ya, kayak haru nggak sih? Iya. Bangga ya. Jujur aku tuh salah satu fan berat itu Haliza. Menangis banget gue dari dia dari awal-awal juga suka banget sama si Tru Haliza. Gue juga dari kecil-kecil, gue kecil-kecil tuh nyanyi lagu Dato City, ya kan? Aduh, Ebi! Oh my god! Aduh, tuh kan? Wow, sama lagi kan harmonisasinya. Luar biasa. Gila, Ebi lo beruntung banget. Beruntung banget, masya Allah, rezekinya luar biasa ya. Dan yang satu lagi apa coba? Kan nggak cuma juara 1, 2, 3. Bukan juara 1 doang dapat lagu. 2, 3 juga dapat nih. Ini memang rezeki kalian luar biasa, masya Allah. Oh.
gila, dibikin grande. Wow. Di sini wow banget. Wow. Gila ini mah, kamu pikir wow mah. Ya udah aransemen biasa aja nih, udah original yang... itu pikir ya. Ternyata guys, oh my god. Sumpah ini makin belakang makin jedar-jedor ya. Dan si Terhaja kan lihat dong vibe-nya dia bernyanyi. Betul sekali. Dengan benar-benar kayak bersungguh-sungguh banget gitu. Yeah. Yang enggak nyempelekan. Iya, yeah, betul sekali. Siapa lu? Teman duet gue Epic enggak lo benar-benar yes. Kayak nyomin banget sama Abby. Yes, itu dia. Dari body language-nya, cara dia natap Abby segala macam. Kayak tadi aku sempat lihat kayak apa namanya? Ada part yang harusnya bareng kayaknya ya, terus Datu Siti agak berhenti, tapi dia mempersilahkan Abby untuk terus nyanyi. Kayak ada gestur yang aku lihat ya, aku tangkep ya, seperti itu. Yo, Abby di atas terus kan. Nangis ya. Jujur gue yang ngeliat tadi apa nangis. Tengah ngomong dia Raika, aduh gue sedih tau. Nangis. Sumpah ini benar-benar luar biasa banget. Dan kita lihat dari sisi Datu Siti. Datu Siti seorang diva internasional ya kan. Siapa yang tak tahu diva Malaysia satu ini yang benar-benar sukses banget karirnya dari zaman dulu sampai sekarang enggak pernah mati. Iya. Dia ingin, maksudnya ingin berkontribusi duet bersama istilahnya anak baru gitu loh, ya nggak sih? Dan di sini anak ajang baru. Di sini juga dia nggak, bukan yang bodo amat. Gue diva. Gue mau nyanyi. Kayak manapun suka-suka hatiku gitu kan. Lo harus ngikut gue gitu. Tapi di sini aku lihat enggak, dan juga Abby dia nggak redup gitu loh. Dia bisa menyeimbangi itu. Itu yang aku salutnya, Abby tuh nggak yang kayak ketilap gitu loh. Kan biasa itu. Kata kita tuh duet sama artis Indonesia aja, senior. Mm-hmm. Kadang kita tuh ketilap gitu kan, hilang gitu. Yang jadi pusat perhatiannya, yang si diva ini. Tapi ini sama si Tuh Haliza bener-bener dua-duanya bersinar. Betul. Dua-duanya tuh saling nggak saling mau ngebunuh satu sama bersinergi lain. Bersinergi duanya, nyambung gitu ya kan. Datuk Serinya pun mengalah gitu. Mm-hmm. Nggak menunjukkan semua kemampuan. Kalau dia mau nunjukin semua kemampuannya bisa banget yang mau ngebunuh Abby di panggung itu, yang ngebunuh istilah ya, bukan. Iya, bukan. Tapi di sini Datuk Sri juga wow. Dia sama-sama ingin membuat penampilan ini wow. Dan terbukti bagaimana? Karena itulah, karena performer itu ya saat tampil berdua ya sekali. Berdua gitu, nggak bisa berdua, bisa sendiri-sendiri. Keren sih. Kalau mau sendiri-sendiri tinju. Keren, ini benar. Betul sekali, bikin terharu. Cukup sudah. Ya udahlah ya. Cuma lagi terharu ya. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya, loncengnya dinyalain biar enggak ketinggalan video terbaru kita, dan juga share ke semua sosial. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye.